Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya sedang berada dalam perjalanan ya, menuju salah satu rumah di tengah hutan. Kalau nggak salah, nama hutannya adalah Hutan Gunung Bongas ya, teman-teman. Ternyata di sini juga ada rumah ya, teman-teman. Ada rumah dan ada sungai juga. Ternyata jalannya longsor, teman-teman. Kita harus lewat sini. Oke, teman-teman. Kita lewat sini ya, teman-teman. Ternyata rumah ini cukup asri, teman-teman. Ada dua rumah, kita lihat ya. Di sini ada dua rumah. Dan ini nih, ada jembatan bambu. Di sini disebutnya cukang, teman-teman, atau sasak ya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanannya ya. Ini sasaknya bikin saya deg-degan, teman-teman. Bikin gemeteran dengkul karena goyang ini, teman-teman. Alhamdulillah. Matahari sudah mulai beranjak, teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini ada satu rumah lagi nih, teman-teman. Rumahnya sangat asri. Nah, ini satu rumah. Tapi kita akan menuju ke salah satu rumah di pinggir hutan, teman-teman ya. Jalannya hanya jalan setapak ya, teman-teman. Dan kiri kanannya kebun-kebun warga ini. Ada kebun jagung dan ini kebun buncis. Kita gak tahu jalan yang mana nih, teman-teman, karena kalau gak salah rumahnya di sebelah sana pokoknya, atau di sebelah sini, teman-teman ya. Saya juga kurang tahu. Ayo ikuti terus perjalanan saya, teman-teman. Mungkin lewat sini ya, teman-teman ya. Teman, jalannya sangat sulit dilalui ya. Kita mulai memasuki area hutan, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki area hutan, banyak pohon-pohon yang rindang dan sedikit gelap. Sambil berjalan, kita sambil mendengarkan suara burung ya. Oh, ternyata teman-teman, ini adalah
Ini adalah rumahnya ya, kita lihat. Sudah terlihat ini atapnya. Tapi lumayan jalannya bikin ngos-ngosan. Kita lewat sana tadi ya. Kita lanjutkan perjalanannya, teman-teman. Rumahnya sudah mulai terlihat, teman-teman ya. Ini benar-benar di tengah hutan, teman-teman ya. Di atas sana rindang pepohonan. Assalamualaikum. Bu. Jenawan. Udar. Di memeh armahuman teu ayeuna teh 2 tahun. Tuh nih kakarariun geletihan. Kunaon ieu teh? Rematik cuan biji suanya aja. Rematik. Iya, barang dahar barintit ti dahar naon. Teman-teman ternyata ya, ibu ini sedang mengidap penyakit rematik katanya, jadi gak bisa kemana-mana ya, Bu ya. Keur mah meureunjang euy, cicing di nukil. Teu boga tanah. Atuh ditinggalkeun teh jang. Mohon. Cinta. Nasib teh. Tarik boga hiji sabeulah. Aya sabar hiji etana do mana? 5. Oh, ada 5 ekor ternyata, teman-teman ya. Tarik boga hiji sabeulah minta. Ini katanya dombanya Maro itu punya orang ya, diurus oleh ibu ini. Jadi nanti anaknya dibagi duanya punya. Anaknya teh, oh jadi anaknya nanti dibagi dua ya, teman-teman. Boga hiji sabeulah ning teu jeung. Da itu Maro kamari jeung bakal puasa ngajual. Mohon. Ngajual bakal puasa nih. Terubar ternyayur katuk gitu. Nyayur katuk. Oh, katanya sedang menyayur. Nyayur katuk ya, teman-teman, bikin sayur katuk. Daun katuk ya. Wah, ngarik di jarian uyak-uyak. Di jarian. Minta rejo. Pan tadina pindah ke ditetitira. Oh, iya, kawitnya di mana? Depan di sawah gadog ngariung, dan ini mah urang sawah gadog. Jenat wa ujang depan. Urang Ibu, ini saya ada titipan dari penonton ya, dari subscriber. Mohon diterima. Kalau bahasa Sunda mah bukan ngahinakeun, sanes ngahinakeun, sanes nyapirakeun, tapi saurna teh hoyong karaosan. Mohon diterima ya, Bu ya, walaupun sedikit katanya. Amin. Kanggo berabdi ieu naon ibadah. Amin. Teman-teman, ini ternyata benar-benar tengah hutan ya. Di sebelah atasnya itu banyak pohon yang rindang. Nah, di sekelilingnya ini benar-benar hutan ya, teman-teman ya. Sangat jauh sekali, sangat jauh dengan tetangga ya. Bukan jauh lagi, ini sangat jauh ya, teman-teman ya. Kita lihat sekelilingnya. Di dekat rumah ini ternyata, kita lihat ya, teman-teman, ini pemakaman. Pemakamannya banyak sekali, teman-teman ya. Jadi ibu ini sangat pemberani ya. Di sini banyak sekali pemakamannya. Kita lihat.
ada beberapa ya. Mungkin ini makam keluarga ya teman-teman, bukan makam umum ya teman-teman. Kita lihat. Kalau dilihat dari atas ini seperti ini ya. Jadi di sini hanya ada satu rumah. Satu rumah di tengah hutan, teman-teman ya. Enak sekali ya teman-teman. Pagi-pagi itu siduru, kalau istilah di kampung. Siduru itu menghangatkan badan ya, di depan tungku. Atau kalau bahasa ininya sideang. Sideang sama siduru sama saja ya. Ibu Ari itu teh aya seueur makam geuni? Nya atuh sabaraha hiji, matakan bareto bareng geus lembur peringat. Oh. Besok jararah nih ka dari nih amang itu geti. Bongas. Oh, jadi di sini teh dulunya bekas tah rerehan Gunung Ahmad teh. Oh, ternyata teman-teman ya. Walaupun ini hutan. Walaupun ini hutan, ternyata ini bekas apa? Kalau di istilah di kampung mah bekas lembur ya, bekas perumahan nyamunya dulunya mungkin ya. Ya makanya di sebelah belakang tadi ada pemakaman banyak teman-teman. Tadi nasok urut lembur mana sok lemburan doi ini. Ya. Pami hoyong ka warung tebihnya punya. Ya tebihnya. Ya sekitar teman-teman ya kurang lebih 300 meteran lah, atau mungkin hampir 500 meter teman-teman ya, kalau ke warung mah 500 mah gitu ya, setengah kilometer ya Bu ya. Soalnya saya juga barusan pas dari jalan raya sampai ke sini tuh hampir setengah jam lebih ya, hampir 1 jam teman-teman ya. Cuma jalannya kan bulak belok dan ada nanjak. Oh, juga deket nih tapi seperti dekat katanya, tapi pas di ini lama sampainya. Teman-teman, ini adalah putra ibu yang paling besar ya Bu ya, yang nomor satu ya Bu ya. Ini adalah putranya ibu yang paling besar ya teman-teman. Namanya siapa? Kang Epul. Pagi ngopi teman-teman ya. Daun katuk itu obat naon sih? Kang obat iya? Panas. Obat panas. Obat rematik. Sanes. Naon? Sugan genah batang si korup. Oke. Ya, teman-teman. Kita disuguhin kopi pagi-pagi. Mantap ya. Ditampi kopi na ye. Up. Sanghola. Mual ah sanggup mah. Udah sarapan tadi teh. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Makannya sama sayur ini ya. Sayur apa? Katuk. Sayur katuk. Dasar we ieu mah. Sugan teh. Mal aya nu ka dieu. Burung mah era nini euy. Moal.
asal makan berjalan 10 tahun ini makanya nyengat listrik datang kembali. 10 tahun nggak pakai listrik? Tidak. Oh, jadi teman-temannya? Erek nih berdekatan terpinta biji ya. Jadi 10 tahun, 10 tahun katanya nggak pakai listrik. Jadi pakai listrik mah baru sekarang-sekarangnya. Saya jauh tinggal ke pedagang. Ibu abdi sana sekirang sanonya. Punten pisan ku abdi di wagel waktosna. Mohon maaf sekali ya. Saya ganggu waktunya. Kataan ka periksa. Hatur nuhun, terima kasih ya Bu ya. Saya pamit dulu, pamit pulang dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.